Jadi di Lawean dulu di sekitar kawasannya tumbuh pohon-pohon pohon kapas. Dan dari pohon kapas itulah kemudian ditenun, kemudian menjadi benang ya. Atau istilahnya lawe itu sama dengan benang, bahan-bahan sandang. Memang Lawean dulu pusatnya bahan sandang, tenun, kemudian baru setelah itu batik. Jadi batik di sini sebetulnya sudah turun-temurun sudah ratusan tahun. Industri batik ini kami kemas dalam konteks pariwisata. Jadi sebetulnya kalau di Solo, Solo itu kan bisa saya katakan kalau dari sisi sejarah batik ini bisa disebut batik pedalaman ya. Menurut saya yang ciri yang sangat menentukan adalah satu dari sisi warna dulu. Warnanya gelap, sogan ya. Kalau tentang maknanya itu macam-macam. Parang, ada model sido, sido, sido mukti, sido luhur, apa dan sebagainya. Bahwa di Lawean ini ada satu generasi yang hilang. Sehingga memang di Solo, Solo itu lebih kuat dari sisi, bisa dikatakan dari sisi perdagangan. Jadi kalau batik dengan perkembangan zaman, apalagi dengan teknologi dan sebagainya ini, memang dari satu sisi, dari sisi pemasaran pun, sudah banyak bergeser ke online. Bisa dikatakan kalau saya mengatakan 50-50 lah. Kemudian mengapa dulu kami membuat wisata? Karena yang tidak bisa dinikmati secara online adalah wisata. Gaya keraton, motif batik Jogja dan Solo mempunyai kekhasan yang sangat mudah untuk dibedakan. Kalau Solo akan cenderung berwarna coklat, sogan, dan kalau Jogja pasti akan berlatar putih. Kemudian kalau Solo atau Jogja, keunggulannya adalah kalau Solo adalah pada finishing atau sogan pencelupan akhir yang mungkin tidak dimiliki di kota lain, dan sogan pun setiap pembatikan akan berbeda. Perkembangan batik baik sejarahnya maupun sampai saat ini sangat terkait sekali dengan keberadaan keraton. Terutama kita melihat di tiga kota batik terbesar ya, Jogja, Solo dan Cirebon, yang hampir semua kota ini memiliki keraton yang sampai sekarang masih bisa dibilang hidup dan berkembang begitu. Sil, nggak kerasa ya udah masuk hari ke-6. Ini kita sekarang menuju Jogja kan ya? Sil, asik banget kayaknya main HP terus, emang nggak pusing? Enggak sih, nggak pusing. Ini ngeliat G-Map saya nggak pusing, dari kemarin juga perjalanan nyaman aja sih. Wah, bener banget sih. Emang kalau ngomongin kenyamanan tuh, no worries deh. Nah, sekarang kita udah sampai di Yogyakarta, tepatnya di Puncak Becici. Pas banget karena pas lagi sunset. Rencananya habis dari sini kita juga akan mengunjungi desa pekerajin batik dan oleh-oleh batik. Nah, batik Jogja itu yang berawal dari batik Mataraman dulu, jauh sebelum adanya kota Yogyakarta. Itu selalu latar belakangnya menggunakan warna putih atau hitam. Jadi dan umumnya juga batik itu menggunakan warna-warna coklat dari pewarna alami, dulunya adalah soga. Sebetulnya citra dari masing-masing batik itu banyak kesamaannya. Hanya ketika proses pewarnaannya kemudian jadi berbeda, karena Jogja banyak seperti saya katakan tadi, warna-warna dasarnya bisa jauh lebih putih di Bantul, Yogyakarta. Sudah masuk di dalam apa yang disebut sebagai indikasi geografis. Jadi suatu tanda dari suatu daerah, produk dari suatu daerah tertentu yang dipengaruhi oleh alam, manusia, atau gabungan keduanya. Nah itu namanya batik nitik, yang semuanya dengan titik-titik. Nah ini yang adanya memang ada satu-satunya di Yogyakarta. Satu-satunya di Indonesia dan pasti satu-satunya di dunia. Jadi ini kita masuk dalam satu pasar bebas, sehingga orang harus tahu bahwa yang dengan
motif tiruan batik itu harus disendirikan dan ditunjukkan. Ya silahkan mereka membeli yang itu, tetapi untuk yang tulis maupun cap yang menggunakan malam panas, itu yang harus ditunjukkan bahwa itulah yang utama. Batik bukan cuma dikagumi keindahannya, melainkan juga menghidupi banyak orang. Desa Giriloyo di Imogiri, Yogyakarta terbilang sebagai salah satu yang hidup karena batik. Pasca gempa pada 2006, desa ini bangkit dari keterpurukan dengan bantuan batik. Membatik merupakan keahlian turun-temurun nenek moyang penduduk Giriloyo sejak abad 17. Mereka adalah pengrajin yang memasok batik ke keraton pada zaman Kerajaan Mataram. Saat ini desa Giriloyo berubah menjadi desa wisata dengan batik tulis sebagai daya tariknya. Dalam setahun, ada 25.000 pengunjung dengan miliaran rupiah yang mengalir ke paguyuban batik tulis desa Giriloyo. Itulah perjalanan merapah 5 warisan budaya batik dari Kompas.com. Sampai jumpa di perjalanan lain yang membuka wawasan kita terhadap Indonesia.